Terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Auda, terima kasih kerana terus setia bersama kami menonton rancangan sampai pagi pada hari ini. Dan Auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Bagaimanakah dengan perkembangan Auda pada hari ini? Mudah-mudahan habis kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu insyaAllah. Baiklah Auda, seperti biasa kami akan memberikan maklumat dan juga mengongsikan satu bahan visual untuk tontonan habis kita pada hari ini. Dan untuk makluman bersama juga, keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar pada pagi ini, alhamdulillah dalam keadaan yang mengizinkan dan juga cerah sahaja. Dan semoga segala pekerjaan-pekerjaan habis kita, urusan-urusan habis kita dan juga aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, seterusnya, kepada seluruh rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam, dikehendaki untuk mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing, di jabatan-jabatan, di bangunan-bangunan jabatan, di pembangunan jabatan-jabatan kerajaan dan juga di gedung-gedung perniagaan bersempena dengan istiadat perkahwinan diraja yang mana sudah pun berlangsung pada hari Isnin yang lalu iaitu pada 14 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 17 Januari 2022 Masihi sehingga pada hari Selasa 22 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Januari 2022 Masihi. Kepada pengiran-pengiran dan juga orang yang dikurniakan gelaran, hendaklah mengibarkan bendera peribadi mereka masing-masing. Baiklah Auda, apa kata kita ikuti dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi. Kita ikuti bersama. Al-Quran diturunkan sebagai pegangan, pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar hidup sejahtera, aman, tenteram dan selamat di dunia dan di akhirat. Titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga menekankan bahawa rakyat negara Brunei Darussalam disarankan untuk celik Al-Quran. Kelas Bimbingan Muslimah Daerah Temburong terus membuka peluang kepada semua Muslimah di daerah ini untuk menambah pengetahuan mereka dalam pembacaan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama melalui pengendalian aktiviti-aktiviti berunsur kerohanian sebagai usaha untuk memastikan setiap lapisan rakyat di negara ini celik Al-Quran. Baru-baru ini kami berkesempatan meninjau suasana kelas bimbingan muslimah di Masjid Utama Muhammad Saleh bagi sesi 2022 ini. Kelas bimbingan yang bermula pada tahun 2007 itu adalah bertujuan untuk mengimarahkan masjid, mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk setempat selain menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama yang berpusat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan. Guru pembimbing kelas bimbingan muslimah daerah Temburong, Dayang Ratinah binti Bahar menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai pelaksanaan kelas bimbingan muslimah berkenaan. Okey, kelas bimbingan muslimah mula dibuka semula bermula daripada 3 hari bulan Januari 2022 setelah dibuka fasa endemik. Sebelum ini masa COVID-19 wave yang kedua, kami menggunakan aplikasi Zoom dan Teams untuk mengadakan aktiviti-aktiviti. Tapi ini syukur alhamdulillah lah sudah dibuka berbalik semula secara bersemuka. Okey, keramaian pelajar yang selalu yang aktif datang seramai 30 orang ke atas untuk masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangan.
Tetapi selalunya dalam sehari itu, dalam satu sesi, selalunya dalam 20 lebih, 28 orang, paling banyak, paling sedikitlah dalam 20 orang cuma itu. Terdiri daripada suri rumah tangga yang indah bekerja, diorang ini di rumah saja. Jadi meluangkan masa diorang untuk belajar di sini seminggu sekali. Diorang ini daripada mana-mana zon daripada daerah Temburong, iaitu ada yang daripada Negalang, ada yang daripada Kampung Menangah sendiri di sini, Pekanbangar, ada yang daripada Batang Tuau dan seterusnya lah, banyak juga tempat datang kemari. Untuk fasa yang endemik ini, kami mengikuti SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu menggunakan Blue Health apabila datang kemari. Kemudian yang datang kemari pun mesti sihat. Kalau sekiannya kurang sihat, kami dah menyuruh datanglah. Kemudian lagi men-scan di luar pintu masjid sebelum masuk, dan juga mencek apa kawalan temperature, suhu panas badan untuk masuk kemari. Kemudian lagi di dalam kelas, kami mengutamakan penjarakan sosial juga, iaitu ada jaraklah sedikit, tapi memandangkan ramai kadang-kadang yang datang tu, kadang-kadang satu meter lah cuma tu. Buat masa ni, dia pulang ada cabarannya, masih sama seperti biasa lah. Tapi yang mempunyai cabaran itu yang semasa fasa COVID-19 itulah yang cabarannya, pasal menggunakan aplikasi secara atas talian kan. Jadi kadang-kadang ada di antara muslimah kami ini yang indah pandai menggunakan. Itu yang masalah kami lah. Tapi secara bersemuka ni, alhamdulillah. Okey, pelajaran diajarkan di dalam kelas bimbingan ini. Mesti dalam satu sesi itu kami ada pembelajaran Al-Quran. Kemudian lagi ataupun ikhra lah tu lah. Al-Quran dan ikhra mengikut kemampuan sendirilah muslimah tu. Kemudian selebihnya kami ada pembelajaran secara ilmu lain, iaitu fikih, tauhid, adab. Kemudian ada juga belajar macam tausyih, zikir dan sebagainya. Dan juga ada juga membuat segala macam bengkel, fardu ain, fardu kifayah lah macam tu. Okey, harapan saya sebagai tenaga pembimbing, jadi saya mengharaplah diorang ini, muslimah ini, rajin datanglah belajar untuk meningkatkan ilmu diorang, pengetahuan dalam segi pembacaan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu lain lah. Antara matlamat penubuhan kelas berkenaan adalah bagi menyahut seruan kerajaan agar rakyat dan penduduk negara ini jeli Al-Quran, di samping membimbing khususnya muslimah di Mukim Bangar dan sekitarnya bagi sama-sama mampu membaca dan memahami serta menerapkannya dengan baik. Selain itu, ia juga memberi peluang dan ruang kepada muslimah-muslimah mempelajari, memperbaiki dan mengetahui cara membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang betul. Ada 3 tahun lebih, 3 tahun lebih. Ada. Masa ini apa yang sampai mana sudah? Sampai Quran. Dari Mukaddam, Iqra sampai Quran dah. Alhamdulillah. Kan belajar. Sebabnya walaupun kita ni pandai membaca, tapi kalau inda belajar arah cikgu, salahkah inda kah? Ya tak, kita ni kan mengetahui tajwidnya apanya. Itu yang kan dipelajari itu. Enggak, hati sendiri ingin belajar, ingin mengetahui sedalam-dalamnya. Besarnya start dari kami inda pernah belajar kan. Ikut sekali kawan-kawan beritahu ada belajar di masjid, jadi terbuka hati itu ingin ikut, bukan orang memaksa lah diri sendiri. Dengan adanya kelas bimbingan seumpamanya akan dapat meningkatkan penghayatan kesempurnaan fardu ain dalam kalangan jemaah dan secara langsung menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan dalam kehidupan seharian amnya.